Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I'm fine. I'm fine. Thank you. And you? So today we will discuss about the tax on the last semester. Pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kita mulai dari nomor 1 ya. What are itu? Nomor 1 itu judulnya kurang. Nomor 1 itu pertanyaannya what are the color of robot's eyes? Kira-kira apa? Matanya robot warna apa? Merah. Kan hafal ya ya? Iya. Kan jawabannya cuma pendek. Iya. Karena soalnya di sini benar jawabannya itu red. Red. Ah, soalnya di sini itu ada tulisan it has to be red eyes. Jadi it ini itu menuju ke robot. Terus nomor 2, how tall is the robot? 20 ya. Di mana? Di mana tulisan 20 di sini? 20. It is about 20 cm tall. Ini. Oh iya. 20 cm tall. Jadi jawabannya B. Nomor 3, it has two big red eyes. The robot. It refers to the robot. The robot. Gampang kan bahasa Inggris, Re? Ya, susah, Bu. Ngaca. Terus sekarang nomor 4. Ini kan cerita tentang Kartika Sari kan? Nomor 4 itu pertanyaannya what is her nickname? Ika. Hafal kalian gue ya. Hafalan enggak? Ika benar. Ika. Benar di sini ada namanya nih. Ika. Kartika was born at December 15, 2004 in Bandung. Her friends call her Ika. Jadi panggilannya dia tuh Ika. Ika. Nickname itu sama kayak nama panggilan. Ika. Ika. Ayo nomor 5, ye. Nomor 5, what does she look like? Kayak apa nih maksudnya? What does she look like? Rambutnya panjang nih kayak. Rambutnya apa panjang. Ya? What does she look like tuh berarti soalnya tentang dia tuh kayak gimana yeah. Badannya tuh. Oh, iya. Long wavy hair and dark ash. Ungu J ini apa? D. Jawabannya itu D. D. Terus sekarang nomor 6, what does she do? Dia tuh profesinya apa sekarang? Apa? Kira-kira sekarang, student gak ya? Iya. Iya. Di sini she is an SMP student, jadi dia tuh murid. Jadi jawabannya? Murid B. Murid. She always does well in her class because she is. Banyak kalian salah tentang ini. Nomor 7 ya? Iya. Kira-kira apa jawabannya? Salah. Itu. Simpati. Di sini kan banyak. Ini kan everyone knows. Ini kan ada tulisannya itu. Everyone knows she is a serious person and very disciplined with her main duty as student. That's why she always does well in her class. Jadi karena dia itu orangnya serius sama dia tuh disiplin, makanya dia tuh bagus di kelas. Jadi kira-kira apa? Kalau friendly kan nggak mungkin. Friendly itu kan maksudnya ramah. Friendly itu kan ramah. Anes itu apa ya? Jujur. Sosis honis. Jadi jawabannya itu dere. Simpati. Jadi dia tuh kayak pay attention sama hal-hal yang dia tekuni kayak gitu. Simpati tuh kartu simpati. Indosat 3 3. Terus sekarang nomor 8.
Nomor 8 itu kan kalian kan pernah ya kita belajar deskripsi. Iya. Batu online tuh. Iya. Jadi nomor 8 itu 8 9 10 itu pertanyaannya tentang deskripsinya jirafah. Jirafah. Coba nomor 8 pertanyaannya, the purpose of the text above is A. To describe about giraffe. Benar. Karena di sini itu udah jelas banget kan kalau di sini itu menjelaskan tentang giraffe. Jadi tujuan dari teks ini itu menjelaskan tentang jirafah tersebut. Jadi jawabannya A. Paham kalian? Paham. Gampang kan? Paham enggak? Sini kamera. Sini kamera. Ya, kamera. Dalam kamera. Terus yang nomor 9 itu how the eyes of the giraffe looks like. Matanya si giraffe itu kira-kira kayak gimana bentuknya? Masih hafal enggak? Coba jawab. Itu big brown eyes. Jadi it has big brown eyes. Jadi matanya itu gede terus berwarna coklat. Kayak orang Cina lah. Tapi aneh juga gak sih kalau semuanya jirafnya matanya kecil sedangkan tubuhnya gede. Bukan robot, kan matanya kan bisa biru, kan bisa merah. Tapi kan ini apa? Macam-macam. Pelangi. Jadi dia tuh jawabannya they are big and brown. B. Its tail is long with thick hair. The antonym of the underlined word is antonym berarti lawan kata. Lawan kata dari long panjang apa? Short, pendek, benar. Paham, Dewi? Paham, insyaallah. Terus sekarang ini pertanyaan apa? Teksnya itu tentang Doraemon. Doraemon is one of the characters in Japanese manga series created by Fujiko Fujio. Jadi Jepang ya? Iya, jadi Doraemon itu berasal dari Jepang. Dia itu manga. Yang membuat Doraemon itu namanya Fujiko Fujio. Ibu, Doraemon itu ya di film itu nyata apa gak sih? Enggak nyata, oh no, pasti di dunia nyata. Itu boneka aku nyata kok Doraemon. Tapi gak gerak. Kayak punya apa ya? Kalau hilang-hilang gue kayak bisa membuat apaan gitu loh, Bu. Iya, itu ajaibnya. Doraemon. Doraemon is a robotic cat. Jadi Doraemon itu robot yang berbentuk kucing kayak gitu. He has a small body and white hands and the feet. Jadi dia tuh tubuhnya itu dia tuh tubuhnya kecil dan kenapa punya tangan yang putih. Tahu ya? Terus habis itu dia juga punya kaki. Tapi Doraemon itu enggak punya kuping. Dia enggak punya kuping ya, Doraemon. Enggak punya. Kalau dikasih kuping lucu, Bu. Doraemon itu punya large pocket, itu kantong yang gede. Kantong ajaib yang bisa mengeluarkan banyak benda dari dalamnya. Nama kantongnya itu Yojigen pocket. Kalau dalam bahasa Inggrisnya or four dimensional pocket, kayak gitu nih bahasa Inggrisnya. Doraemon's favorite food is dorayaki. Aku dulu pasti gak suka dorayaki. Kok gak suka ya? Karena kan ada Famargo ya? Iya. Ada. Iya yang kayak enggak enak. Kalian suka? Gak tahu. Di roti kan? Iya. Iya. Aku gak seneng. Gimana gitu rasanya? Ini kok digongkot di bahasa ini kan ambil sobat kongon Doraemon. Kesukaannya Doraemon itu dorayaki. Habis itu adiknya Dora. Bukanlah Dora kan. Dora beda ya. Dora itu jangan bersama ini. Dora, kasih aku jalan. Kasih aku jalan menuju hati Fateh. Masih iya ya, ambek kawan-kawan itu. Ada di
ikut Lia jenenge Bu apa apa. Tidak apa apa mak, tapi aku nggak tahu namanya. Duh, dore amanku kakak E. Iya wes kau jadi. Ya sudah cuma kalian kan bisa lihat di TV. Tobo mami. Iki apa nih? Karena bunyi-bunyi kami bubuk begini. Doraemon bisa nih. Terus, this robotic cat has the tendency to panic during emergencies. Jadi dia tuh, meskipun dia tuh robot, dia tuh kalau ada sesuatu yang emergency, dia tuh cepet nangkep gitu loh. Jadi kalau dia udah panik, dia tuh bakal mengeluarin semua barang yang ada di kantongnya. Pernah kan si dia kayak gitu? Terus coba pertanyaan nomor 11, what does the text mainly talk about Doraemon. Tentang Doraemon. Doraemon. Jawabannya nomor 12 apa? He will frantically pull out every unnecessary things. Paragraf 3. Paragraf 3 that the line word can be replaced by. Berarti dia tuh kayak sinonim. Sinonimnya dari ini. Coba di kamu apa itu, artinya? Itu yang dia khawatir. Eh apa sih? Iya, dia tuh khawatir. Iya, kayak ya itu. Panik. Mm-mm, kayak panik. 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 Jadi itu jawabannya apa? Itu kelam itu. Worried. Kalau itu kan santai, kayak tenang. Happily kan dia tuh bahagia. Happily ever after. Happy birthday to you, my dear Wiyaku. Siapa sih ngajarin ini sih? Alia. Alia dong. What is the weakness of Doraemon? Kelemahannya Doraemon apa? Itu. Panik. Panik, benar. Kelemahannya Doraemon tuh panik. Dia tuh gampang apa? Gampang panik. Kenapa? Karena kan kalau kalau nomor A, he has a magic pocket, dia kan kelebihan kan. Maksudnya dia tuh bukan kelemahannya dia. He has only a robotic cat, dia tuh juga bukan kelemahannya. He loves eating dorayaki, dia juga bukan kelemahannya, dia malah suka kan? Iya. Kan dia mana terus Doraemon po. Pengen belajar Doraemon itu. Dilo, apa kendal film ini kan senang? Nabita. Kenapa? Nabita. Terus sekarang teksnya itu tentang orang, tentang deskripsinya orang. Siapa mau baca? Mau baca kan? Ayo baca, ini tiga paragraf. Bagi tiga. Iya, bagi tiga. Urut dari kamu. Jangan bercanda. Plus, Alia ini si is beautiful, attractive, and trendy. Attractive and trendy. She always wants to be a trendsetter of the day. She always pays much attention to her appearance. Appearance itu. Recently, she bought a new stylish foot legs from Glowfish Shoes products. The shoes really match on her. Shoes itu lah makanan. Shoes itu sepatu. Kenapa masih makanan shoes? Roti sus. Sepatu anjing. Roti sus. Sekarang Dewi. Ini mau baca bu. Her new. Yang mana bu? Her new Glowfish woman shoes. Lebih ikil ya. Ini. Paragraf kedua. Her new is king on.
Ayo belajar baca. Ini kayak bahasa Inggris murung ben tulisan Inggris lu seneng. She is walking on wing. Inggris aduh. Yang benar yang benar. Mana enggak ada suaranya. Coba dari sini. Enggak apa-apa jelek. Enggak. Makanya belajar, Del. Her nail. Sampai mana sih? Kok her nail? Her new. Her new. Oh. Her new. Blowfish. Blowfish. Woman. 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 Shoes. Shoes. Are. Full. Kamu. Terus. Terus, tapi. Ha? When she is working on this shoes and all her friends including me watch and admire head that she has the most suitable shoes on her by physical appearance. the style The color on brand. Represent her a smart woman of the day. Terus, ayo tinggal dikit lagi. She really has perfect appearance. Ayo lanjut. Ini jual. She is bingung pasti sendek kamera. Sendek video. Jangan bingung. She is really hard on the shoes. She said that the product cover all genders. The blowing. Genders itu berarti kayak itu loh, kayak perempuan sama laki itu genders. The blowing men's shoes are as elegant as she has. The product provide profit, tapi kan profiting. Apa itu, Bu? Varieties of choice ballet casual but athletic shoes are designed in attractive way. The products are international trademark and become the hottest trend. Benar. Belajar baca ya, biar gampang baca itu, biar cepat paham sama bahasa Inggris. Ya, insya Allah. Nomor 14 pertanyaannya, the writer's friend has just bought blah 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 from Blowfish Shoes product.
Jadi ini kan teksnya menjelaskan tentang temannya si penulis. Jadi kalau the writer's friend berarti orang yang trendy itu kan, orang yang trendy, terus yang attractive, yang beautiful ini. Nomor 4 soalnya, the writer's friend has just bought bla 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 from Blowfish shoes product. Buat apa mengisi yang kosong ini, kira-kira jawabannya apa? D. Yang sesuai. E. Why does the writer admire her friend? Why does the admire itu artinya mengagumi? Kenapa penulis itu mengagumi temannya kira-kira? Corona yo. Memang sakit ya nami. Si obat si aku mau masuknya hilang. Kenapa penulisnya kenapa dia mengagumi temannya? Karena si Alves want to be iya. Itu alasannya. Karena dia selalu ingin setiap hari. Loh, tapi enggak ada, Bu. Karena dia tuh pengen jadi cewek yang trendy gitu kan? B berarti? B jawabannya. She always wants to be attractive and attractive. Jadi jawabannya B. B. B bukan A, B. Oh iya, B. Dari depan. Bingung dah ya yang di rumah. Tadi kan benar tulisannya ada tulisannya she always wants to be a trendsetter. Hey. Sekarang nomor 16. Hey. Hey. Babe. Iki lah sih kena no. Nih, kok saya dikena? Writer writes the text in order to berarti supaya apa? Kenapa penulisnya itu menceritakan tentang temannya itu? Nyuman ya, supaya kau supaya Blowfish itu apa sih? Blowfish itu nama kayak merek. Merek perusahaannya Blowfish gitu. Tell. T-E-L-L. Apa itu? Tell Blowfish shoes product. Masa? Bagiannya masa? Saya tanya. Tell Blowfish itu menceritakan tentang Blowfish. Berarti menceritakan tentang produk ya? Blowfish itu brand. Oh, berarti kalau dia itu? Kalau share itu berarti deskripsi. Kalau nomor D ya, tell Blowfish shoes product berarti dia tuh tujuannya membuat teks itu untuk menjelaskan brand Blowfish shoes product gitu. Tapi kalau C menceritakan berbagi tentang pengalamannya dengan temennya. Enggak. Nomor B explain an international trademark shoes berarti ini menjelaskan tentang merek luar negeri. Berarti sing A. Merek sepatu luar negeri, berarti jawabannya yang A. Soalnya enggak ada lagi. This kind of stars and her new shoes, jawabannya A. A. Berarti sepatu luar negeri. Apa ya jawaban apa jadi pas pas cerita ya. Jawabannya itu nomor A, menjelaskan tentang gaya temannya dan sepatu barunya di luar negeri. Ya di luar negeri kayak Mbak paham ya dari mana? Di Madura paling. Enggak, Bu, itu di depan aku, rumah Bu, aku boleh minta nomor teleponnya. Iya. Masih tadi kemarin ada loh yang WA aku. Enggak tahu aku belajar siapa ya? Aku enggak tahu. Orang Bu. Iya, orang yang orang. Sekarang nomor 17. She really has. Fasa Madura. Melo ayo. She really has perfect appearance. The word she reverse tuh berarti she ini siapa? Kira-kira? Itu. Ini nih. Ini pasti banyak yang salah ini. Ini soalnya aku tuh typo, Re.
The writers ini, the writers friend, a blush woman shoes. Yang benar enggak apa? Yang kira-kira. Oke. Aku jawab. Aku di antara A B C D. Kok aku jawab D deh. B. Aku C. Kamu enggak jadi kayak aku salah. Aku yang salah ya. Tapi kayak aku gak ngerti. Jawabannya itu yang bagus itu yang C. Karena she really has a perfect appearance, but dia tuh menceritakan tentang temennya kan. Jadi kalau the writer juga salah, a close friend juga salah. Who's close friend? Gak lengkap kan? Kalau the writer's friend berarti dia tuh udah lengkap. Blowfish woman shoes. Teman penulis bi. Teman penulis. Temannya si penulis kayak gitu. Kalau dia a blowfish woman shoes, dia juga enggak. Jadi jawabannya no. C. Beri. Beri. Kita kan udah pernah belajar tentang there is and there are. Udah masih inget gak there is and there are? Masih. Gimana coba? Kalau there is itu ada atau an. Ada berapa barang? Satu. Satu. Ada R itu dua terus ditambahin S belakangnya. Yang itu kalau there are. S-nya. There are itu lebih dari satu. Coba nomor 18. Kamu nomor 18. Kira-kira apa? Bla 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 some students in the class. Some. Some itu beberapa. Berarti there are. There are, benar jawabannya there are. Karena dia ada banyak murid. Murid. Biasanya kan ada S-nya. Enggak ada S-nya. Kalau enggak ada S-nya, Bu. Kalau enggak ada S-nya, some ini dihapus sama S ini diilangin. Kayak gitu. Berarti jadi apa, Bu? There is jadinya. There is a student in the class. Sam ini harus diganti a gitu. Coba sekarang Dewi, nomor 19. I see many flowers in the garden and blah blah blah. One flower that I love. There are. There is. Kenapa there is? Karena ini agak ada S-nya. Enggak, karena dia itu one flower. Jadi dia itu cuma ada satu bunga. Kalau bendanya itu cuma satu, makanya itu there is. Banyak, Bu. Baru kalau flowers kayak gini, dia itu makanya there are. Gitu. Terus ini tulisannya ya. Ini tulisannya begini ya. Enggak, ini ada tambahan S. Berarti lah banyakku B. Berarti there are. Terus kamu nomor 20. There are. Mana there are? There are sembunyi. There are sembunyi. There are. Ini nomor 20. Bla bla bla, many vegetables in the market and you can buy it. Jadi kan itu banyak. Ada banyak, apa namanya? Sayurannya sayuran. Jadi dia tuh jawabannya there are. Kita di sekolah jajannya biasanya anu hijau warna putih cepet-cepet. Ini sudah dibahas ya, Bu. Beli boleh kapan? Isus sekarang. Saya ini dibahas. Dulu kita pernah belajar ini, tapi soalnya beda. Kan ngomong kayak itu harus dibahas. Saya ini dibahas. Ayo lagi, itu Bu, there is. Hore! Benar, jawabannya benar. There is. There are, Bu, there are. There is jawabannya karena dia ada a bowl of soto. Jadi ini, Bu. Ada semangkok soto gitu. There are. Untukmu. Ini there are. Kenapa ini there are? There is. There is karena dia a ada food, satu sebuah makanan anggaplah. Gitu. Pokoknya kalau ada e berarti dia tuh cuma there satu barang. Jadi pakai there is. Dia tuh dari sini kayak yang There are. Many ini kan artinya banyak. Banyak. Berarti there is. There are. Iya, Bu. Berarti jawabannya there are karena pokoknya kalau there is berarti dia tuh cuma satu benda. Kalau dia lebih dari satu benda. Jadi dia tuh jawabannya there are. There are many people in their house. DR Bu, untuk DR. Kita juga udah pernah ya belajar ini. Iya sudah, Bu. We have 5W1H. Tapi banyak kemarin. Alia. Ayo, Alia. Apa, Bu? Nomor 24. Bentar, Bu, masih 4
Lari. Iki sih buku nih. Bahasa buku bahasa Inggris itu ya ini aku ini aku pakai yang baru. Lah, itu gak ono. Ayo, apa he? Ini ada. Apa ini nak ini bu ya? Lah, itu gak ono. Bukan itu Beb. Yang mana bu? Alhamdulillah. Gak ada bu. Tapi aku ini apa ini aku tambah tadi dia. Iya. Nanti lo. Ini lo. Babi nila, terus aku nang desain. Punya ni elang. Apa ini 90 soal apa ni? Tak tahu. Sampai lupa. Iya. Ini dari Bu Nadia, dari Bu Nadia. Gede loh nilainya 95, 95, 90. Ya, tapi ini sedikit sedikit bagus kerjasama. Bukan ya, terbang kan? Aduh, gemoy. Ayo alias kan 24. Apa tuh? 24 bla bla bla. Bisa harus kita malu. Satu mana yang bau? Hus itu apa artinya? Kepemilikan. Punya siapa? Buku di. Punya siapa? Berantai kayak gitu. Fast pack iki lho. Punya siapa Fate di atas bumi? Punya Alia. Siapa yang Fate? Itu loh. Yang Sintan. Iya. Artis. Subhanallah. Kira-kira siapa? Coba. Amin. Bu, ketika dipaca bu, habis Rizky itu habis Fate. Mari kita Atta Halilintar ya. Merebut aura. Kahtanal. Nomor 25 Dewi, coba. Saya sudah bu. Sudah barusan ya. Emang cuma bertiga jadi kerasa cepet gitu loh. Coba. Ayo kayaknya belum sih bu. Udah jawab nomor 25. Depan 25. Where do we meet for the first time? Yang mana jawabannya nih? Bla bla bla. Do we meet for the first yang time? J. Kita bertemu pertama kali. Berarti yang J bu, yang J. Yang V. Yang benar. Yang J, yang D, yang D. Oh, ayo Dewi, yang benar yang mana? Yang jawabannya itu when kan jawabannya D. Itu when D yang paling pas itu when karena nanti dia tuh jadinya when do we meet for the first time kita. Kapan kita bertemu pertama kali ya present gitu. Itu apa tuh whatever whatever kayak terserah gitu. Oh, terserah. Coba sekarang nomor 26. Udah nemu. Ini aku pengen bahasa Inggris. Luas bahasa Inggris. Enak loh. Ya Allah. Bahasa Inggrisku kudu bisa di masa depan bahasa Inggrisku sangat dibutuhkan. Soalnya saya lek enggak bisa bahasa Inggris ya, terbelakang nanti ke depannya. Kayak apa ya? Masa kita misalnya kita jalan-jalan di Eropa. Kita harus pakai bahasa Inggris. Hari ini kok ini Indonesia tau? Aduh, boleh lah di Bali. Kabe pakai bahasa Inggris sanggup? Yang kok aku ngomong ini bahasa. Pakai bahasa Jawa lah. Aku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nggih, ini kok apa? Nggih, ini ku dandem. Oh. Nggih. Iya. Aduh. Ayo nomor 26. Bla bla bla. Gas. Ini juga tipe nih aku re bikinnya di lab itu di HP soalnya. Iya. Bikin soal di HP. Kok di HP tuh itu ya mungkin kayak berkurang. Kecil banget. 26. Jawabannya apa? HP-nya di. Benar. Di potret. Kayak potret gitu loh. Kan biasanya kan kalau landscape itu kayak kelihatan semua gitu ya.
kalau jikotret itu kayak ada yang kurang soalnya, jadi gak nyaman. Mm-hmm, tapi bisa dikecilin. Salah kalau sekolah di rumah lo bengong. Jadi enak dia si opo. Tidak jawabannya apa sih soalnya kakek enak itu sih mana? Enak ini nendek, nendek ini tuh sangat enak ketemu guru ini sih. Le, soalnya kan? Iya bu, iya. Itu soal yang apa? Yang saya nggak tahu, saya ngawur jawabannya soalnya saya. Donat spray wah. Ya soal soal pas waktu itu kayak pertama kali soal online warning gua warning iya tapi tak terus soalnya soal sampai gini bu ada bu kan ini aku nulis bu sama sekolah sopong kalau aku nulis buat TV sudah bu dilanjutkan terus nomor 6 itu jawabannya apa tadi? What ya? What. Jawabannya itu what does she cook for dinner? Apa yang dia masak untuk makan malam? Malam. Terus lanjut lagi, bla bla bla, does it take to be gastroenterologist? Apa artinya? Apa ya ini? Gak paham ini. Ini pokoknya profesi deh. Profesi apa ya? Panjang. Pokoknya sebuah pekerjaan lah. Jadi intinya dia tuh nanya berapa lama yang berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjadi gastroenterologis ini kira-kira berapa up yang mana? ABCD? Mana yang benar jawabannya? Yang A. Yang A. Dan how long? Berapa lama? Betul aku jawabannya A. Biasa. Nomor 8 is A. Yang C. Kocedel. Yang B. Apa artinya? Yang D. A. Dia gua itu pick you up this morning tuh. A benar jawabannya A. Siapa yang akan menjemputmu pagi ini kan menemanimu. Iya. Kalau menemani itu company. Kayak gini tuh menemani. Kalau pick you up itu berarti menjemput. Berarti kecompani ya bu. Company. Terus sekarang warning coba. No can you without permission. Where do you? Where do we? Banyak yang salah ini katanya Mbak Wiki. No camping. Aku jawab apa bu? Gak tahu. Permisi. Ya permisi. Permisi. Gak boleh dilarang. Berperman karena tanpa izin gitu. Gimana? Itu berarti B. D. Benar B. Delay kan nggak mungkin. Emang ada? Oh ada bu. Loh, bu ada bu di YouTube itu camping di kolam renang. Iya ngambang. Jawabannya itu at beach. At beach. Beach. Oh iya, beach coba. Beach. Ini aku coba deh. Coba deh, beach gitu bi. Del. Beach gitu. Beach. Iya, kemarin itu apa itu? Set. Beach itu biasa nggak? Beach. Beach. Coba nomor 30. Do not cut down the trees. Apa artinya tuh? Jangan memotong tangannya di bawah. Apa sih? Kalau nggak boleh memotong di bawah, nggak tahu. Tidak boleh menebang pohon. Cut down. Tapi kan itu memotong ya. Iya. Tapi kan bahasanya kalau bahasa Indonesia, ambil pohon kan pasti pakai menebang gitu kan sama aja. Jadi cut down itu sama artinya itu memotong pohon. Jadi what is the purpose of the text? People to salah. Warning people not to cut the trees. Ya Bu ya. Iya. Jawabannya alhamdulillah. Ini bacanya bukan trees tapi trees. Oh no. Coba nomor 31. Don't go away. What does the text mean? Oh, itu apa? Don't go away itu artinya jangan pergi kayak gitu. Oh. Give away itu apa? Give away itu bagi-bagi. Kalau mengucapkan sesuatu pada orang jangan pergi, Bapak Bu. Don't go.
Bisa please don't go. Please please orang. Please stay gitu. Tapi yang bilang ke orang bilangnya gini. Bilang kayak Eita tadi lo bilangnya itu please stay. Enggak paham. You bilang kayaknya bagus please stay deh. Please. Apa itu stay. Artinya? Apa artinya? Jangan pergi. Tetap di sini. Iya, stay ngomongku, stayku. Aku bilang, aku jauh ya. Aku bilang, Pak, maksudnya aku ke Alia bilang sesuatu. Kalau di hati itu apa? Ini apa artinya? Tetap dicintai. You better not to go everywhere. Better itu lebih baik. Lebih baik jangan pergi kemana-mana. Hore, ketemu jawabannya. Bu, biasanya orang Korea. Kamu membutuhkan pergi. Kamu bisa Inggrisnya kita tuh ke perempuan tuh bilangnya gimana? Aduh, Mbak Mi gak usah ngomong. Ya Allah, you tetap. Mau bilang kok orang perempuan? Enggak, Bu. Oh no, this oh no, Beb. Laki-laki masih sama perempuan. Tapi lemah. Ah, udah aku nggak sekolah, udah aku tinggal bebek kabebeknya. I love you, bye. Jadi nomor 31 kan jawabannya apa artinya itu jangan pergi. Kalau nomor A itu artinya kamu harus pergi. Yeah. Nomor B lebih baik tidak pergi. Nomor C itu artinya masih panjang jalannya. Iya. Yeah. Nomor D itu artinya tidak ada jalan lagi. Berarti buntu, Bu. Berarti jawabannya B. Buntu. Kalau aku akan menghindari siapa, Bu? Dari sini. I'll keep my distance. Ini kata nyanyiku, saya tak jujungi dulu. Mari kemari sini. Yeah. Mbak Mi. Apa itu? Distance. I love. Bu, artinya I like you, Bu. I love. Apa akan menghindar? Gak tahu. Ibu kok terus dikain ini gak boleh. Coba sekarang nomor 32. Keep the distance. This big vehicle brings. Kita udah pernah bahas ini kayaknya ya. Iya, sudah, Bu. Apa jawabannya? C. Apa ini? C. Nomor 32 apa? Itu. Nah, apa sih? Itu selalu di dalam. Keep the distance itu jaga jarak. Ah, tergantung persentase. Oh, keep strong. Keep strong itu kuat semangat gitu, tetaplah semangat kayak gitu ya. Untuk kasih teman semangat baper. Baper Bu, baper nggak sih gemoy bapak apa kata halilintar ini siapa ayo kita pun tahu dulu. The big vehicle bring for another. What does the text mean? Keep the distance berarti jaga jarak kan? Berarti jawabannya apa antara A, B, C sama D? Sampai cerita lu. Truk. The truck. Karena truk. Jawabannya. Oh masih nyari, gak usah nyari di sini. Mulai. Ayo. Apa? Cari. Karena truknya. Maksud dari teks itu apa? Kira-kira maksud dari sentence itu? Karena truk brings fluidus kayaknya. Truk. What does the text mean? Apa maksud dari teks tersebut? Yaitu jawabannya itu D. Kendaraannya harus menjaga jarak dari truk itu kayak gitu. Nomor 33. Jangan sentuh aku cantik, gue sih. Displacement heading. Keep your voice low. Apa? Artinya nomor 33. Keep your voice low. Kamu. Voice-ku. Voice itu suara. Iya. Suara kamu. Pelankan suaramu. Iya. Soalnya itu kan tempat membaca kayak perpustakaan. Please silent. Jadi jawabannya apa? Antara A, B, C, D. We
itu tadi bu. A. Jawabannya A. A. We must keep the place silent. Bu, seininya nggak kelihatan nanti. Maksudnya arah-arah kayak sundul lo nalek pucuk ku. Kapopo lah ya, kapopo. Pasti paham, tapi itu pintar aja nih orang. Amin. Amin. Amin, Rek, kan jawab. Amin. Coba sekarang nomor 34 dan amin. Nomor 34. Dan itu jangan makan terlalu banyak. Jangan makan terlalu banyak. And that's the warning, Min. Berarti itu disuruh ngapain? Apa yang dilarang? Disuruh. Benar, C jawabannya. C. Jawabannya itu artinya untuk warning itu apa bahasa Indonesianya kayak untuk memperingatkan orang untuk tidak makan terlalu banyak. Kalau nomor A itu untuk apa tadi bahasa Indonesianya warning? Memperingatkan orang untuk makan banyak. Untuk menyuruh untuk meminta orang tidak makan. Sedangkan nomor B terlalu banyak makan tidak sampai bagus sejak untuk kesehatan. Berarti jawabannya itu C. C. Ya apa ya nak mang jajal itu lho biasa. Jajal sempon ku ake anu. Dikira pake ake warning. Kayaknya tak wajahin. Sempol. Tujuan sempol. Sempol. Emang ono tulisan warning di sempol? Oh, itu maksudnya di gerobaknya itu. Stiker warning. Dek, bisa anak bisa nggak? Iya, kok kayak kamu sih ono? Dek, itu aku anak lah. Dek, itu aku bu. Dek, tapi jangan jadul itu warning itu aneh-aneh. Warning. Apalagi di truk, warningnya aneh-aneh gambar-gambarnya itu. Coba sekarang nomor 35. Terakhir. Dangerous, do not touch. Jangan sentuh aku. Ayo 35 apa kira-kira jawabannya? Babi. Jangan sentuh aku. Ella. Apa ini kok? Debatnya tak rapi aja sih. Yang itu B. Kan A. Aku ya. Awis, aku A. Dak jenya. Bismillah. B. Di sana. Ini apa sih? Bismillah. A. Mega. Ini apa buat? Sorry guys. Nomor berapa? 25. Bahaya. Berarti kali jangan, jangan sentuh gitu. Berarti. Bahaya jangan sentuh. Bahaya jangan sentuh. Ayolah Mbak Mi. Ayolah apa sih bahasa apa? Jawabannya itu B. B. Lo kan? B. Untuk memperingatkan orang tidak melakukan sesuatu. Bye. Gitu. Boy. B. Terus masih ada banyak jam. Banyak jam? 53 menit. Gimana udah habis? 43 menit. Oh my god. Jam berapa, Bu? Masih waktunya. Jadi kita cerita-cerita aja. Enggak apa-apa kali ya. Soalnya kan memang kalau bahasa Inggris tuh kalau jelasin bahasa Inggris emang cepet. Soalnya kan enggak ada rumus-rumus, enggak ada apa-apa kan. Iya, Bu. Cuma cepet. Terus mau belajar apa kira-kira? Enggak materi sih. Soalnya katanya Pak Bas disuruh jelasin ini doang, bahas ini. Itu, kelas 8. Aku belum lihat bukunya, mana bukunya coba lihat. Gak ada. Aku juga gak ada dong. Ya udah berarti belajar cara mencintai tanpa resmi. Mantap. Ketek-ketek ngelirintah bu. Apa sih? Terus sampai rona, sampai terlalu sama iya, ngomong. Iya, bu, sampai ngefan ya mbak kenyelirin ntar bu ya pun sampai pengen kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah screenshot. Gimana cara screenshot? Ini itu nanti biaya di rumah yang screenshot lucu. Ayo. Gak kelihatan kurang gimana? Loh, kurang gimana? Terlalu renggang. Gak ikut bu. Pen kurang situ Mbak Wi. Nah. Wes kalah sama Mbak Wi. Tadi bintang. Screenshot, cikrit. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pakai kamu. Oh iya. Kok gak bisa-bisa sih disentuh semerah? Tidak. Pakai kamu.